Sandarnya kapal Cirenai di pelabuhan Manokwari. Nah, ini sudah proses sandar. Ya, jadi kapal Cirenai sudah sandar di pelabuhan Manokwari. Jadi ini sekarang lagi proses naik turunnya penumpang dari atas kapal ke dermaga ya. Oke, jadi ini kapalnya. Nah, kalau ini jalur keluar pelabuhan ya. Mari biar baru. Dari proses naik turunnya penumpang dari atas kapal ke dermaga. Nah, ini lagi proses turunnya penumpang dari atas kapal ya. Ya, ini lagi proses pemuatan kontainer ke atas kapal. Jadi pemuatan kontainer menggunakan kren kapal ya.
Ya, ini pemeriksaan tiket oleh petugas Pelni. Jadi setelah pemeriksaan tiket selesai, jadi penumpang wajib naik ke atas kapal. Kalau ini kegiatan embarkasi deembarkasi ya, di dalam kapal ya, ini lagi proses pemuatan mobil ke dalam kapal ya. Terus ini ada pasien yang sedang diangkat ke atas kapal. Nah, jadi pasien ini sakit ya, dari karantina kesehatan, yang diangkat ke atas kapal. Nah, ini ya, kalau ini truk, jadi truk ini akan dimuat ke dalam kapal ya. Jadi ini prosesnya, proses embarkasi deembarkasi pemuatan truk di dalam kapal ya. Ya, ini jalur masuk area pelabuhan ya. Jadi setelah selesai pemeriksaan berkas-berkas dan setelah itu adanya pemeriksaan tiket naik ke atas kapal ya. Ini lagi proses pemeriksaan tiket. Ini lagi proses pemeriksaan tiket maupun berkas-berkas persyaratan izin naik kapal ya. Ini petugas dari Pelni melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum naik ke atas kapal. Setelah selesai pemeriksaan ya, penumpang wajib naik ke atas kapal. Mungkin kegiatan kita sampai sini saja, dan saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.